ini. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus di share juga ya. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar informasi kesayangan kita sekalian. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Wilar yang lagi berlibur di Cianjur, dan rupanya sekarang mereka sudah OTW dengan pengawalan khusus. Tuh. Ya, setelah Lesti dan Bilar menghabiskan waktu berlibur menjelang hari bahagia mereka dan menjelang hari ulang tahun Rizky Bilar esok lusa, rupanya hari ini mereka juga sudah bersiap dan sekarang lagi OTW. OTW mana guys? Kalian tentu bertanya, OTW Jakarta. Inilah tari ketika mereka sudah melakukan persiapan untuk meninggalkan Cianjur, Desa Pamoyanan, tempat Lesti dilahirkan. Kini Rizky Billar dan Lesti sudah mulai beranjak menuju Jakarta. Hal itu terungkap dari unggahan sang sopir pribadinya Moreno Pratama yang mengunggah dirinya dikawal secara khusus agar dalam kondisi PPKM bisa kembali ke Jakarta. Tentu saja hal itu mencuri perhatian kita sekalian. Kemesraan kebersamaan couple cute kita Lesti dan Bilar di malam hari ini yang usai mereka berlibur langsung cus mereka, yakni Lesti dan Bilar langsung OTW karena tentunya skedul-skedul baru, skedul-skedul yang sudah direncanakan dalam rangka halalnya hubungan mereka berdua sudah menunggu. Dan so pasti dengan pengawalan khusus dari Pak Pol ini tentu akan membantu dan juga mengefisienkan waktu di tengah pandemi seperti sekarang ini. Tentu kita mendoakan yang terbaik bagi kesayangan kita sekalian. Semoga nantinya akan sampai di Jakarta dengan baik-baik saja. Tentu keceriaan, kebahagiaan, kemesraan, kebersamaan, serta kegesrekan mereka saat berada di Cianjur membuat kita semua tak bisa melupakannya. Kenangan terindah saat mereka mau melaksanakan menjelang akad nikah yang sudah mereka rencanakan, dan sebelum juga Rizky Billar merayakan hari ulang tahunnya. Tentu saja kita tahu bahwa Lesti pun sudah menyiapkan kado istimewa untuk sang doi. Salah satunya adalah pra menuju hari ulang tahun Rizky Billar. Lesti mengajak kekasihnya menapak tilas perjalanannya di Desa Pamoyanan, tempat tanah ia dilahirkan. Tentu kita sedari tadi sudah bahagia melihat kebersamaan, kekompakan, serta ya makin hari yang tambah mesra calon mantan kita Lesti dan Bilar yang selalu sukses mencuri perhatian kita sekalian. Tentunya bagi kalian yang masih penasaran dengan kisah dan cerita mereka di malam hari ini, tentu juga jangan lupa dan sampai ketinggalan untuk tidak subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru terseru mengenai mereka berdua yang selalu menarik untuk diikuti kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan ini kita tentunya. Itu saja kabar terbaru bahwa Lesti dan Bilar sekarang sudah OTW Jakarta. Mereka sudah bersiap-siap
untuk pernikahan mereka berdua. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate mereka berdua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.